Nih kan nek kopi kan nek cerita ya menurut cerita dari ini dari bayi dari bayi kan peninggalan Belanda zaman VOC ya Verenigde of Indische Company. Oke. Jadi kan kopi ini ditanam ini zaman Panden Bos tanam paksa. Ini jenisnya kopi Arabica. Oh sih sih. Aku pernah moco waktu kelas 5 SD. Iya. Oke. Ternyata ya. Terus kopi Arabica gue jadi komoditi barang utama perdagangan zaman gen India Belanda ya nek nyebute. Terus zaman kuwi kopi Arabica kuwi mati kena apa gampang kena penyakit daun iki. Terus ditekokke meneh kopi jenis Liberica nek gak salah. Kuwi padha wae penyakit kuwi terus ditekokke kopi sing Robusta iki sing tahan penyakit. Oh iya, benar-benar sejarah yang ngono. Benar. Ngeri memang. Menurut sing ya ngerti titik-titik. Mari, mari. Oke. Jadi ini ya. Hah? Ki sak meniki sak wit iki ono kirang iki ono ya ya. Ki mangkulu, akan dulu, mungkin akan dulu. Iki kanggo cah kopi. Durung tentu penikmat kopi larang-larang kayak ngerti sejarah kopi. Terus proses gawe ni kopi asli ni mati e kopi ni ngalas dah kira kopi. Aku tu belajar sepok kopi tu. Apa belajar dia? Kopi tidak pernah memilih siapa penikmatnya. Di hadapan kopi rasanya tetap sama. Bawang sugih, bawang kere rasanya unik. Betul, tapi bisa dinikmati. Sing dipamerke ku ketemune merke. Brandinge ya kan. Ora masalah kopine, dhewe ora mudeng kopine. Ini dia karena meningkatnya suatu harga kan ya karena brand itu juga sih. Tapi iso juga sih kopi iso gawe wong pinter berpuisi ya iso. Ini satu pohon kopi dapat sama. Satu pohon kopi ya bro. Kopi. Untuk sakme ini sakwit kopi. Bayangke, nek liyane cuma duwe coffee shop. Koncoku iki duwe perkebunan kopi ya. Iki direview iki. Kopine iki dadi kok ngene iki. Nah. Nek sing liyane mung duwe coffee shop cilik 4x4. Nah, iki 400 meter persegi. 4 hektar ya? Wih, 4 0,... Oh, 0,4 40 hektar 0,4 hektar maksudnya. Tuh itu sempurna itu peninggalan ini mbak ini gitu. Terus esok ini dibawa panen mana? Esok terus lanjut tuh. Ini hari doning kening nanti sore be nggak nganu, nggak kroso ya? Nggak kroso itu, neneng salah ya Allah. Kroso, neneng kening nggak kroso.
iki sorry lho Mas Aril, soalnya gak pernah ngerti jadi ini takok-takok cerewet. Yo takon ta apa tak jawab sak iso. Heeh. Soalnya jujur ning ning Rembang kan dataran rendah ya. Jadi ini yo pesisir. Heeh. Pesisir jadi ini yo susah ketemu petani kopi ini susah. Desa kene yo musim kopi apek kopi, musim pari apek pari, musim pokat apek pokat. Nek sing iso ngepeki, nek sing gak iso ngepek pokat yo didol. Yang pokat juga nih kebon ini. Iya, pokat iki ya. Tapi iki kembangnya ra dadi metune ditok iki. Oh, oke. Okay. Nek alpukat di undung ini alpukat gowo tambang di durgem karena gigal ke yo hancur hancur Indonesia ke pernah apa ya swasembada pernah jadi kopi terbesar ya pernah ya pernah nomor apa kok nomor sisa itu kan kalah jadi nggak berhasil ya. Kalian biar tahu disebut apa ya? Cup of Java, menurutnya kopi Jawa. Setangkir kopi Jawa. Cup of Java, setangkir Jawa. Orang kopi malah setangkir Jawa. Terkenal malah ini. Java kopi. Gak soalnya mis akeh coffee shop konsumsi dewi. Terus perkebunan ini menyusut. Bro, aku celana, klambine dawa, pakai topi, pakai sepatu, pakai kaos tangan, pakai masker, mengkis-mengkis guys, nggak kuat, ya PPKM nih kau tahu ya, gue masker nih ngalah, gue masker wah yo, kuat, semaput nih ngalah, iki walaupun nggak gue masker, tetap jaga jarak loh bosku, iki podo lanange bosku. Jarang hujan dan ini jarang hujan. Jarang hujan. Yo pernah hujan tapi tak. Itu loh di berarti gigi. Tuh masih mau tinggi loh. Tuh masih mau tinggi. Ini seperti berarti. Nah ini contoh rumah semut. Iya. Ini cuma dipindah ya bro. Rumahnya nggak digusur, nggak boleh matiin semut. Tapi dipindahkan, direlokasi lah. Nggak digusur. Masuk nggak bukui, bukui atau nggak bukui. Berapa ya dijual langsung ana wong omah langsung dijual ya adole ning ndi kene ana berapa ana sing ke tengkulak kopi lho apa sih ning pasar ndi mau Limbangan ana kaya kuwi cerobong kuwi apa penggilingane penyelepane nek ning kene ana tengkulak kan wingi luku rego telung ewu mangat tapi regonya wis papat iki ning gone tengkulak e wis ditampung wae wis ditahan regone wis ditahan kopi ning regone wis durung durung apik ya iki tanduran apa cuk kuatane iki lompong timpul. Sing dimanfaatke apa nih? Yo timpune. Longanune ya. Sing kaya umbine ya.
Oke bro, ini panen kopi bro. Maksim ini aku pohon untuk saat ini kok di situ karena jo gitu gitu woi jadi tambah tinggi. Kopi ini kita kopi endek-endek kan langsung Pak IP nak rasa perlu dekat gue tanggal rasa perlu gondo PI. Oke. Nah, apa ini? Duduk. Kita bayangin pas ke Pak ini karo bojomu. Bayangin sih. Terus. Anu sih ini. Orang romantis ini. Terus, wah, usap keringatmu diusap. Ini. Ini bayangin sih lah. Kita ini apa sih? Kamu terima aku. Dodok ini. Apa ini? Bek ngopi ini iso tapi rampung-rampung gitu kan. Tapi memang satu pohon ini butuh waktu mas 10 menit ya. Woi. Woi. Wonge kan keahliannya kan nek sing utang nak kok cepet. Wah, nek jaman jaman company rakno sarung tangan piye ya? Wah, wonge kapal-kapal tangane nang ruso-ruso ku. Ya iki rak nggo tangan, rak nggo kas tangan yo iso, tapi kan mah loro. Loro kowe. Kok pastinya aku nggo kaos tangan sing sak mini iki, parung iki keneki loro. Iki sebenarnya nek meh dingu apen yo iso sampe tuwa, tapi nek ngepeki apen yo iki purah siji kan nek meh baleni kange suwen kok. Berarti ngono ya? Pengepul ya, pengepulnya nggak membedakan warna ya. Ya kan maksudnya, saya mengerti disortir abang-abang kuning-kuning. Tapi kan tuwo, tuwo. Biasanya tekon, ini kopi ini apa? Yang buka kosin dulu, kopi gede apa kopi cili, kopi sambung apa kopi cili. Oh pengepulnya ada berang ini, oke. Enggak semua pengepul kan di modal ate. Tapi yang sing nek slepe ning ngene ana. Slepe ana siji loro telu pengepul. Slep kopi. Slep kopi ini tapi nek sing dadi bubuk ning kene ra ana. Mbakne. Wah, ini rotok alat itu. Entah 10 wet es kemeng ya? 10 wet es kemeng. Tapi nyenang ke itu, nanti rak rosol, seneng ngepek, ngepek. Tapi nih, wah, burung nuga, wah, loro awak ini pak, wah, kucingin, kucing dana. Jangan-jangan enggak kuat no sayangku ngono. Ya aku enggak kuat. Nah, kita kok ini kan mengganggu tanaman yang tidak diperhatikan ini apa? Ini gulma. Betul. Ini kembang ini nek ning nggonku biyen ning anu. Ning apa? Emberan ini lho apa sih? Teras. Lompong-lompong apa ya kayak lompong sing abang
kadang ke ono ora kangkung. Pompong sisa iki didol sambang rasa sambang. Saya tak buka ya menawa. Si tumben ora panas di suasana ora terlalu panas. Kebun-kebun di dhewe. Kan hati-hati itu ada sampai itu nek iso itu kan apa ya ngerti kopi luwak kan? Kopi luwak ngerti kan dipaksa kan digiling ini ngotengi luwak ya ini dari yang tak ngerti dari wong ya si kopi luwak kan memang makan biji kopi yang ngapik tenang dan ini nilai yang ngapik nah yang elek, yang bermati nanti wadah mangan nah mereka ternak itu ya kudu kopi yang fresh untuk kopi musik kayak kopi elek yo, kok luwake loro nang kret. Katakanlah awake dhewe nyeri kopi yo ngene iki 5 liter apa 5 liter lah. Sing kok asile durung pasti dadi podo. Sing ngikuti akeh. Tau ku sing ngono. Tapi kopi luwak emang mahal lah. Makani luwak ya. Makani luwak ya. Makani luwak proses itu sih. Enggak maksudnya nek kalau zaman dulu itu kan alami memang. Ya kan. Ngambil kotoran luwak kan berarti kan udah jatuh dari bawah. Cuman kan nek zaman modern kan luwake dadi pekerja. Tapi luwake nek bingung leleh ya ono ning kene depan. Padahal enggak makanan utama nih ya. Tapi ono kopi ini elek ya mes kopi ini masak luwake. Ini pernahane kan terganggu. Tapi sebenarnya nek kopi dipetik kayak gini terus di tangan iki pahit enggak? Legi. Legi ya. Malah sebenarnya legi ya. Legi. Coba toh kira-kira. Jadi orang untuk ini biasa enggak apa-apa tapi aja dilep berani luwak versi anyar enggak orang untuk boyo boyo garengan. Nek salah itu memang anu ya modele sak judul ya. Tidak mesti iki salah lana salah wedo wite. Tapi salah ni sendiri kan ora niat nandur sebet salah sanggup batas kok. Nek kena salak kan kudune kena sinar nuku ngguwat buahe lebih. Buahe ning kene ya? Pohon salak. Pohon salak, Bro. Bahaya wite mati ngono ambruk. Thank you.
Ini siapa yang ngisor? Kok malah ini sama ngisor? Kok gak sama pinggir ini? Terus sih kan dia ini ngapain kok ngisor mau masuk. Motornya tak parkir ke mlebu. Mlebu ini tak ngelah. Jalan ini sak karung ini pirang ember? Siro ya. Siro ini. Ini sih 10 liter ya. Yo. 10 ember. 10 ember. Kan sak karung singkai kan 50 kilo. 10 kilo, saya kok 10 kilo. 50 kilo, 50 kilo. Gak usah ember, gak usah karung lo.